Halo sahabat kuliner, zebra cake-nya cantik sekali. Beri ceri atau buah stroberi. Lalu diberi stroberi kulis seperti ini. Juara sekali. Lucu kan hasilnya? Selamat mencoba dan menikmatinya. Halo sahabat kuliner. Siapa yang kangen bikin nastar bareng Acen? Di episode YouTube sebelum-sebelumnya, Acen sudah memberikan beberapa variasi resep untuk inovasi dari nastar. Nah, kali ini Acen mau bikin variasi nastar lagi. Yuk, simak langsung cara buatnya. Nastar lemon. Bahan A di sini mentega Wisman, Royal Crown Butter Substitute, margarin Butterland. Acen menggunakan 3 macam mentega dan margarin. Gula halus, Acen menggunakan gula halus Rose Blend, garam, kuning telur dan putih telur, Nyonya Lim lemon fresh. Semua bahan A dikocok hingga mengembang kurang lebih 2 menit dengan kecepatan tinggi. Nih, Acen mau dibalik dulu supaya rata. Setelah diaduk, dikocok kembali. Sudah selesai, kocok 2 menit. Pindahkan ke bowl yang bersih. Ngocok bahan A, jangan sampai keluar minyak. Kalau keluar minyak, biasanya kue kering akan keras. Lalu masukkan bahan B. Susu bubuk buderik, susu bubuk full cream. Sebaiknya disaring terlebih dahulu. Terigu bola salju. Terigu bola salju protein sedang. Lalu diaduk dengan blender pastry secara diputar. Ambil adonan sedikit, kasih Royal Crown Butter Substitute atau Wisman sedikit, aduk rata, ini untuk toppingnya. Ambil katong sepuit, kasih sepuit 4B atau 6B. Oke. Ambil sepuit nomor 2, itu lubang polos kecil. Masukkan juga dalam kantong sepuit. Adonan yang tadi ditambah lagi mentega dan diaduk, simpan dalam kantong sepuit yang sepuit nomor 2.
yang adonan agak kerasnya di speed nomor 4B atau 6B. Setelah selesai di speed, lalu poles dengan kuning telur yang telah dicampur dengan susu ultra. 5 butir kuning telur, 1 sendok teh susu ultra, aduk rata, lalu disaring. Poles satu kali dulu. Lalu diberi selai nanas. Beri adonan topping. Poles kembali toppingnya. Tabur dengan wijen hitam dan wijen putih. Setelah selesai, panggang dengan panasnya oven 150 derajat Celcius kurang lebih 20 menit. Turunkan suhu oven menjadi 100 derajat Celcius kurang lebih 20 menit. Sebaiknya dengan oven yang ada blowernya, ada kipasnya. Nastar lemon sudah matang. Nastar lemonnya sudah selesai nih. Nastar lemon ini bisa juga disebut nastar semprit atau nastar keranjang. Jangan lupa bikin resep nastar lemon ini untuk menyambut hari-hari besar bersama keluarga di rumah. Terus saksikan channel YouTube Nyonya Lim Heritage
untuk resep-resep inovasi lainnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat mencoba dan menikmatinya.